Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, siang menjelang sore siang siang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak moderator, terima kasih Dr. Yusuf. Terima kasih semua uh, peserta webinar uh, Medan dan Banda Aceh. Terima kasih diberi kesempatan ke saya untuk sharing ilmu. Sore siang hari ini saya mencoba me menyampaikan bagaimana terapi uh, cairan yang yang rasional pada pasien uh, akut stroke. Jadi kalau kita lihat memang uh, ini menjadi penting uh, pemberian cairan ini agar efisien kemudian pasiennya safety kemudian uh, memang uh, kapan dibutuhkan kita memberi cairan berapa lama jenis cairan uh, yang kita berikan pada uh, penderita akut stroke. Nah tentang uh, terapi cairan ini memang tidak uh, banyak dibahas dalam bidang neurologi kepada Dokter Yusuf, saya pikir uh, ini salah satu inovasi topik uh, selama uh, fase uh, pandemi ini. Jadi, uh, saya menyampaikan uh, sedikit tentang stroke. Stroke kita ketahui ganggu uh, pembuluh darah otak yang terjadi setiwa, secara tiba-tiba, kemudian -tiba, ada defisit uh, vokal neurologi atau gejala umum, kemudian pasiennya gejala tersebut harus menetap lebih dari 24 jam atau dari 24 jam jadi gejala-gejala stroke ini bisa gejala motorik, hemiparesis, gejala motorik hemiestesi kalau stroke-nya di daerah batang otak dia kesadaran menurun paresis, nervus, kranialis uh, bisa terjadi gangguan berbahasa, gangguan memori, macam-macam, itu tergantung dari gejala dan lokasi dari stroke itu jadi stroke ini uh, merupakan problem kesehatan masyarakat di, uh, di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia merupakan uh, problem kesehatan. Kalau kita lihat yang dikeluarkan oleh Lancet di tabel di tengah-tengah itu, sampai tahun 2030 negara berkembang pun tidak menurun jumlah kasusnya. Apakah morbiditas, apakah mortalitas, ataupun angka kecacatan. Untuk negara-negara yang berpenghasilan sedang dan rendah juga terus meningkat. Jadi stroke merupakan salah satu problem uh, kesehatan uh, masyarakat seluruh dunia. Morbiditas meningkat, mortalitas meningkat, dan uh, kecacatannya juga, uh, juga juga meningkat ya. Nah, kecacatannya ini yang yang jadi problem orang sedang aktif, sedang bagus tiba-tiba mengalami stroke, terjadi kelumpuhan, terjadi gangguan fungsi berbahasa. Nah, yang berikutnya adalah beban keluarga, beban keluarga juga terjadi, kemudian pembiayaan juga terjadi. Jadi eh, ini salah satu problem kesehatan. Nah kalau kita lihat eh, di apakah laporan-laporan rumah sakit penyebab mortalitas tertinggi memang tiga besar bisa stroke, bisa malignansi, bisa penyakit eh, kardiovaskuler, penyakit jantung koroner. Nah tentu dibutuhkan manajemen stroke pada fase akut. Nah yang sekarang banyak negara atau kita sudah mulai menyebab, menerangkan tentang code stroke. Jadi kalau bisa menerangkan code stroke pasiennya datang di bawah 4,5 jam kita bisa memastikan jenis stroke kita bisa melakukan uh, terapi trombolisis kemudian ataupun trombektomi atau tindakan-tindakan lainnya. Nah, bagaimana dengan terapi cairan yang rasional? Nah, tentu uh, kita dokter eh uh, saraf atau spesialis lainnya atau para sejawat tentu harus bisa memilih uh, terapi cairan yang rasional. Nah, pada Stroke itu secara umum dibagi dua yang sisi kiri gambar stroke iskemik, stroke iskemik itu kira-kira 80 sampai 87%. Stroke iskemik dibagi dua lagi, ada yang trombosis yang gambar paling luar infarknya kecil, small vessel disease atau kalau kita CT scan ada infark akunar. Kemudian emboli, emboli itu yang infarknya besar teritorial. Jadi iskemik yang paling banyak adalah trombosis. Kalau ini 80 sampai 87 persen, 75 persennya adalah trombosis. 15 sampai 20 persennya adalah emboli. Nah pada sisi yang kanan adalah stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic kira-kira 13 sampai 20 persen. Stroke hemorrhagic itu Dibagi dua lagi, perdarahan intraserebral atau darah intraserebral kemudian perdarahan supranoid Kalau 13 sampai 20 persen yang kita jadikan 100 persen, 80 sampai 85 persen adalah perdarahan intraserebral Kemudian 15 persen adalah perdarahan supranoid Nah secara umum jadi stroke iskemik yang terbanyak adalah trombosis, stroke yang terbanyak adalah perdarahan intraserebral Nah untuk memahami stroke itu harus paham yang gambar di tengah itu jadi kalau kita lihat uh, aliran darah otak itu uh, kira-kira 50,5 cc per 100 gram otak. Nah, jadi kalau berat otak kita 1.400 gram, berarti butuh darah cairan ke otak itu kira-kira 700 cc per menit. 700 cc itu dibawa melalui karotis interna kiri 250 cc kar arteri karotis interna kanan 250 cc melalui basilaris basilar, vetebrobasilaris belakang-belakang 200 cc, 700 cc. Jadi kalau arteri karotis depan kiri kanan itu disebut juga sirkulasi anterior. Arteris vetebrobasilaris juga sirkulasi posterior. Jadi sirkulasi anterior dengan posterior ini menyatu, jadilah sirkulus Uh, wilisi jadi ini per perlu kita uh, pahami dengan baik jadi karena nanti kalau terjadi stroke apakah iskemik atau hemoragik tentu fluktuasi jaringan akan terganggu jaringan otak nah gejala klinisnya tentu sangat tergantung kalau dari depan misalnya apakah dia kena misalnya yang paling populer kan arteri cerebri media kiri jadi ada kelumpuhan sisi kanan gangguan sensorik gangguan berbahasa tapi kalau stroke nya sirkulasi posterior Uh, tentu gejala-gejala posterior, kesadaran menurun, gejala-gejala di di encephalon, mesencephalon, pon, medula oblongata. Kalau dia mengenai, mengenai gejala di cerebellum, tentu gejala-gejala cerebellum itu gejala klinis stroke. Nah, code stroke itu yang pengalaman kita gambar ke kanan atas itu kalau misalnya dia masuk ke UGD, diperiksa oleh triase dari rumah pasien dah nelfoni oleh keluarga saya tiba-tiba lumpuh sebelah kanan bawa ke rumah sakit. Di UGD itu diperiksa cepat, NIHSS, kanan darah, gula darah, Kesadaran langsung dibawa ke ruang CT scan. Kalau di ruang CT dari WD ke CT scan kira-kira bisa 5-10 menit diperiksa, tidak ada pendarahan waktunya masih 4 setengah jam kurang. NHS data 5 memenuhi kriteria. Masakit Masa itu udah harus ada keep stroke. Nah, bisa langsung siapkan uh, untuk trombolisis. Kalau di negara-negara luar uh, trombolisis itu bisa dilakukan di samping ruang uh, CT scan. Jadi, kita di Zainul Abidin udah bisa dapat 25 di bawah 30 menit. Jadi maka pasiennya harus datang di bawah 4,5 jam. Kalau datang 4,5 jam sudah tidak terkejar lagi. Kita mengharapkan seluruh rumah sakit Ke kota, para dokter spesialis, rumah sakitnya harus punya CT scan, harus membuat code stroke. Jadi code stroke ini sangat penting untuk terapi stroke iskemik. Jadi kalau dia besarnya kecil dari sepertiga arteri di media, bisa ada karena trombolisis. Kalau besar okusinya, tentu ada tindakan neurointervensi nah kemudian bagaimana mendekatkan diagnosa Sudah anamnesis perusahaan neurologi yang baik kapan terjadi serahat aktivitas kemudian diperiksa apakah ada kelumpuhan daripada sinergus kardialis diperiksa juga di GCS diperiksa fungsi keseimbangan fungsi koordinasi fungsi berbahasa Babinski kemudian diperiksa tekanan darah tekanan darah diperiksa kiri kanan denyut nadi sama dengan denyut jantung rendah gitu ya vital sense, suhu, napas dan sebagainya. Nadi tentu harus serabah, Apakah dia ada dehidrasi? Mungkin ada gangguan menelan? Itu menjadi penting karena kita nanti mau masuk ke dalam uh, terapi rasional dari cairan. Nah tentu uh, pada satu sisi ada patuh stroke iskemik dan sisi kedua ada stroke hemoragik. Bagaimana kita memadukan dengan uh, memakai terapi cairan yang rasional? Nah bagaimana uh, terapi uh, rasional pada stroke? Nah, jadi pada keadaan akut stroke sekarang uh, AHA ASA uh, 2020 ada membuat COVID-19 pandemic protective code stroke namanya. Jadi perlindungan. Jadi mungkin sekarang kita harus membuat perlindungan. Jadi kalau masuk di UGD semua pasien stroke bagusnya di rapid test atau di RT-PCR atau RT-PCM kemudian untuk memastikan ya karena orang stroke itu semua punya faktor risiko komorbid dengan covid umur mungkin data 50-60 punya diabetes punya hipertensi penyakit jantung merokok penyakit paru-paru tentu harus uh, dipastikan sekarang dengan penambahan jumlah-jumlah kasus covid itu kita harus melakukan menerapkan protektif code stroke Nah kalau dia ada serangan stroke tentu ada uh, terapi perawatan uh, umum, uh, suportik umum dan emergensi, jadi bagaimana jalan nafas kita bebaskan tidak boleh ada sisa muntah kemudian diberi oksigen dengan PO2 data 94 ini uh, semua yang berhubungan dengan airway, basic supply kita bebaskan kalau ada kesadaran menurun kita perhatikan apakah uh, ada kesadaran menurun, ada parise bulbaris, apakah memerlukan uh, ventilator, harus segera dipertimbangkan jadi pemberian oksigen dengan harapan saturasinya di atas uh, 94 baru dilakukan tindakan-tindakan pemeriksaan penunjang tadi Nah untuk stroke iskemik tentu prinsipnya adalah reperfusion Reperfusion mengembalikan aliran darah otak yang saya sampaikan tadi yang Tadi 50,5 cc per 100 gram otak Kalau dia tinggal 50, tinggal 48, 40 Udah infak cerebrinya. Nah ya, tentu itulah yang tadi berperannya Uh, Bapak harus lakukan akut stroke. Jadi kita semuanya harus memberi penjelasan kepada uh, masyarakat agar kalau ada serangan seperti gejala stroke tadi segera membawa ke rumah sakit. Nah, sekarang uh, Bapak Ibu bisa melihat AHA ASA 2020 di jurnal stroke 2019, 2018, 2015. Nomor yang saya tulis ini bisa diklik, bisa di ininya, untuk stroke iskemik. Kalau yang 2015 untuk stroke hemoragik. Terus belum ada AHA saat terakhir. Nah kalau uh, embolinya luas, lakukan trombectomy yang sering dilakukan oleh dokter Muhammad Yusuf, neurointervensi. Karena dia tidak, anggaran tidak hancur dengan uh, pemberian uh, RT-plastik atau rtpa. Jadi infarknya biasa lebih, kalau pada scan lebih dari sepertiga uh, teritori arteri uh, cerebrum. Media, Jadi biasanya di luar dilakukan setelah empat setengah jam. Nah, kalau dia stroke pendarahan tentu regulasi tekanan darah prinsipnya. Jadi kalau di sini reperfusion, di sini regulasi blood pressure. Bagaimana memberi uh, perawatan intensif harusnya dilakukan di ruang intensif care unit. Bagaimana ini bisa dilihat di AHA ASA uh, 2015. Bagaimana kalau hiperglikemi, bagaimana kalau ada kejang, semuanya dilakukan dengan baik. Nah, pada sisi yang sebelah kiri. Nah, harus dilakukan terapi cairan, tentu kita akan pada airway basing oksigenasi Pasang impus, intravenous fluid drip Jadi pemberian cairan ini merupakan manajemen rutin pada pasien-pasien emergensi Pasien-pasien severe illness termasuk pasien stroke, akut stroke Jadi terapi cairan itu menyediakan, mengembalikan, memelihara perfusi jaringan Itu yang paling penting ya jadi bagaimana kadang-kadang dia sudah muntah-muntah, kadang-kadang dia telah dibawa karena gangguan menelan, dah kurang cairan, dan dehidrasi harus dititrasi secara hati-hati. Tidak -hati. usah takut, dititrasi secara hati-hati. Apakah dia kecepatannya, yang paling bagus memang pakai impus pump. Apakah kecepatannya 500 cc dalam 8 jam, apakah dalam 12 jam, tentu kita nilai secara menyeluruh. Nah ini sangat berpengaruh nanti secara untuk outcome klinis kalau terapi cairannya baik. Tujuannya sebenarnya mudah karena kita ini membahas stroke adalah menghindari avoid atau mencegah terjadinya iskemik otak. Jadi tadi reperfusion tadi ya. Jadi reperfusi tadi disamping dengan dengan uh, memberikan uh, anti uh, intravenus plaster atau trombolitik juga distabilkan dengan pemberi cairan. Jadi prinsipnya adalah menyelamatkan melembatkan uh, iskemia otak, melakukan terapi secara optimal kemudian bagaimana melakukan stabilisasi dan me mencegah uh, kelebihan di yang sampai berlebihan jadi uh, jangan kita memerintah, suster ni pasang impuls cairan ini uh, tapi tak, tak bisa dalam 24 jam harus diukur kalau kita misalnya stroke, stroke akut dalam 24 jam berapa cairan harus masuk berapa? kalau dia pasang uh, nasologasik tu tentu harus diukur lagi Nah, risiko komplikasinya apa? Bisa hipovolemia hipo, hipo kalau kekurangan. Kalau hipovolemia terjadi eh, gangguan perfusi jaringan, kebocoran dari anastomosis, bisa gagal ginjal, bisa pasien menjadi kesadaran menurun, bisa rusak eh, beberapa organ penting lainnya. Nah, sebaliknya, kalau kelebihan, hipervolemia, pasien jadi udem, ya udem tukai, yang bahaya adalah udem paru, ya, udah parunya neurogenik edema. uh, pemerintah Adam tambah cairan lagi UDEM baru oh, bisa gangguan pernapasan dan ini menghambat penyembuhan menghambat mobilisasi karena pasiennya udah udah sembuh macam-macam dan uh, terjadinya kerusakan uh, organ yang multiple jadi terapi cairan yang rasional dan optimal tergantung pada patofisiologi penyakit jadi kalau dia hipertensi dan ada penyakit yang mendasarinya dasarnya ada ada hipertensi diabetes juga harus kita lihat nah bagaimana karena tidak stabilnya hemodinamik. jadi kadang-kadang pada awalnya kita uh, sederhana tapi kemudian menjadi cukup kompleks jadi tadi uh, pemberian cairan jenis ini tiba-tiba kok pasiennya udah udem tiba-tiba pasiennya udah uh, sesak napas atau sebaliknya tiba-tiba pasiennya telah uh, dehidrasi Nah, dalam kita melakukan terapi eh, manajemen cairan yang penting diperhatikan adalah aliran darah otak, kemudian di otak itu kalau kita tahu ada hukum Monroe Kelly, di dalamnya ada jaringan otak 1.400 gram, di kuor 140 cc, eh, ada darah, nah kemudian terjadi stroke, terjadi eh, gangguan cerebral blood, blood flow, kemudian bagaimana oksigen gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan betul dia bagaimana apakah sudah terjadi uh, brain barrier gangguan, apakah autoregulasi dia karena blood pressurenya MAP-nya lebih dari 150 atau jatuh ke bawah enggak sanggup di di respon uh, atau terjadi gangguan pada vena atau terjadi kemudian gangguan pada Uh, sirkulasi sistemik. Nah, pada sisi lainnya kita harus lihat bagaimana fungsi jantung, bagaimana fungsi jantung apakah kuat, apakah ada jangan ada infark juga di jantung, bagaimana pompanya dan bagaimana uh, permeabilitas vaskuler lainnya. Nah, itu manajemen cairan harus kita lihat tonisitinya, tonusnya, volumenya bagaimana. Jadi pada sisi yang lain jangan sampai kita nanti memberi cairan yang mengandung uh, cairan tersebut yang menyebabkan terjadinya edema seribu tambah hebat. aliran darah otak menjadi terganggu, oksigenasinya jadi terganggu. Jadi tidak tidak terjadi euvolume. Jadi justru kita kira kita yang membuat menjadi hipovolemia atau kita yang membuat menjadi hipervolemia. Nah, kalau ada pertanyaan, apa cairan terbaik kalau ada aku stroke, apa bagaimana volume cairan, bagaimana lamanya terapi cairan ini sudah kita searching ada beberapa penelitian tidak uh, bisa dijawab secara clear gitu. Kan? Se untuk jadi kalau cairan terbaik, volume terbaik, hmm. yang terbaik, yang diharapkan kan risiko kematiannya rendah, kecacatannya rendah, tidak tergantung kepada impus kan. Jadi ternyata peran uh, cairan itu macam-macam. Uh, jadi tergantung pas tadi. Jadi jangan jangan hanya uh, rutin aja pasang impus ini ini, tapi harus dinilai secara menyeluruh. Bagaimana osmolaritas darahnya. Bagaimana kadar natriumnya? Bagaimana, apakah natrium itu di satu tiga empat sampai satu empat lima Bagaimana kaliumnya? Apakah tiga koma lima sampai empat lima? Bagaimana osmolaritasnya? Apakah normal dua ratus delapan puluh sampai tiga ratus sepuluh? Apakah dia hipertermi? Apakah hiperglikemi Itu harus harus sebelum menentukan jenis cairan volume cairan baru bisa. Jadi tidak bisa kalau pasien tumpul ini tidak boleh seperti itu harus ada. kajian-kajian uh, terhadap patofisiologi. Kalau dia stroke iskemik tipe trombosis, small vessel atherosclerotic disease, tensinya baik, najinya baik, fungsi jantungnya baik, minumnya baik, tidak ada fungsi menelan. Oh ini butuh cairan eh uh, substitusi mungkin cukup 1000 cc dengan komposisi kita lihat bagaimana natriumnya, uh, bagaimana kaliumnya. Nah bagaimana apakah ada gangguan menelan, bagaimana kadar gula darah, apakah dia ada benda, apakah dia ada gangguan elektrolit. Jadi harus diperiksa pada akut stroke, bagaimana fungsi ginjal, bagaimana urium, bagaimana kreatinin, bagaimana natrium, bagaimana kalium, bagaimana gula darah. Tadi nah, yang paling penting gula darahnya kita adalah hiperglikemia bukan DM, DM. hiperglikemia gula darah 300. Kalau kita mau cari osmolaritas dua kali natrium tambah kalium, jadi kalau dia hipernatremi, dan hiperglikemi tentu dia hiperosmola tentu harus dipilih cairan-cairan nah salah satu cairan iso isotonik itu yang mungkin punya uh, hampir dengan biologi sel anion dan kation uh, cairan asering asering ini bisa digunakan uh, yang lainnya kalau tidak ada sering tapi ya sering sudah cukup bagus distribusi sekarang dan pengalaman klinis kita memang kalau uh, penilaian uh, di awal tadi cukup bagus Kadang-kadang perlu juga substitusi cairan lainnya Pakailah sering Kemudian bisa ringgir asetat lainnya Atau uh, normal salin uh, NACN 0,9% Nah sebagai kesimpulan pada siang hari ini uh, Kita mengharapkan uh, Bisa uh, Bahwa manajemen Terapi cairan yang rasional uh, Merupakan salah satu Tantangan dalam bidang neurologi Jadi penelitian berhentang cairan ini sangat sangat kurang. Jadi bukan Jika kita mungkin bisa melakukan kolaborasi dengan anestesiologi terhadap pasien-pasien stroke yang dirawat di ruang intensive care unit, yang dirawat di ruang neurologika intensive care unit, kemudian kita bisa kolaborasi juga dengan bagian penyakit dalam, dengan bagian jantung. Jadi jadi kalau uh, penelitian yang multi multidisiplin ilmunya akan memberikan yang terbaik dan kita dengan yang terbaik ini tentu tadi efisien morbiditas mortalitas jadi berkurang dan kepada masyarakat tentu memberi kualitas pelayanan jadi lebih baik kemudian dari terapi cairan yang baik rasional ini bisa mencegah iskemik otak ya inilah tujuan utama dari terapi cairan jadi aliran darah otak dan oksigenasi cerebral merupakan faktor penting pada manajemen cairan rasional yang tadi ya di aliran darah otak yang saya sampaikan 700 cc uh, per menit per 1400 gram otak nah terapi cairan yang setelah harus lalu disertai dengan manajemen stroke akut, jadi bukan hanya cairan-cairan uh, aja yang kita, jadi pada sisi bersamaan secara komprehensif kita harus uh, melakukan uh, terapi oh, ini stroke iskemik trombosis ini stroke iskemik emboli ini cairannya, ini stroke ischemic Pendarahan intraserebral ini stroke iskemik, pendarahan intraserebral ini stroke hemoragik, pendarahan subarachnoid. tentu ada ada perbedaan-perbedaannya dalam manajemen uh, manajemen uh, cairan. Tapi kita kata memang harus membuat uh, planningnya hari per hari. Dari seorang dokter yang baik kita ini harus menghitung cairan yang masuk melalui intravenus, cairan yang masuk kalau dia pasang uh, NGT yang masuk melalui NGT. Kalau tadi misalnya di awal kalori yang masuk melalui intravenus yang drip kemudian kalori yang masuk melalui NGT kemudian dihitung, hitung berat badan, hitung tinggi badan, dihitung penyakit-penyakit lainnya, dihitung produksi urin. Nah, kalau seperti itu tentu kalau kita bisa membuat program itu secara baik, tentu lama perawatan pasien di rumah sakit menjadi lebih singkat. Mungkin kalau pasien stroke iskemik trombosis 3 hari, emboli mungkin 5 hari, stroke hemorragik 7-10 hari, perdarahan supranoid mungkin uh, disesuaikan dengan kritis dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, jadi harus selalu kita bersamaan dengan manajemen stroke akut, medikamen dosanya, kemudian harus dilihat juga patuh psikologi penyakit yang menyertai. Jangan lupa bagaimana fungsi gantung, bagaimana fungsi ginjal, bagaimana fungsi paru-paru, uh, bagaimana gula darahnya, bagaimana osmolaritasnya jadi semua harus dilihat bagaimana uh, keadaan elektrolit. Demikian uh, Pak moderator dan Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini uh, mudah-mudahan uh, bermanfaat dan menambah uh, Hasanah ilmu pengetahuan kita dalam rangka pengabdian kita kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.